Hello, hello, jumpa lagi bersama Mr. Try. Oke, kali ini lagi iseng aja sih pakai Arsmek. Namun hari ini adalah hari berbelanja ria. Ya, kenapa hari berbelanja ria? Karena Mbak Genoveva akan datang. Gila nggak lo ya? Dari tadi sudah di call lokasinya sekitar 15 menit yang lalu. Nih yang antri sembako nih kayak orang kelaparan ya. Ngapain lu ngantri ya? Nggak tahu lah, gue sudah siapin ya duit di kantong ya, kartu kredit gue sudah siapin ya, 6 miliar, oke, 6 miliar Indonesia atau 6B ya, bukan 6K ya. Ini para pemburu silver ada di sini, semoga perbelanjanya nggak pakai BP ya, pemburu silver lagi diperdagang ya. Wah, sudah banyak loh para pedagang-pedagang dadakan, gila. Entah apa yang mereka jualin di sini, udahlah biarin aja lah. Yuk langsung kita buka 1 jam. Yuk langsung kita lihat produk beli. Widih, apa nih? Chaos Crystal Grail Gloom tuh apa ya? Hah? Beli dah. Oh, domas. Lihat produk. Apa nih? Skillbook Awakening beli. Skillbook beli. Kunjungi. Oke. Kita lihat produk. Bungkus. Beli. Orang kaya bebas. Beli aja deh. Ternyata bisa penuh ya. Lihat produk. Ancient Gold Coin Relic Fragment 5.000 sampai 50.000. Beli bungkus. Apa? Gloom beli. Lihat produk. Uangnya tinggal dikit ya. Beli aja. Ntar habisin kita lihat-lihat produk. Beli 100 juta. Lihat produk. Apa beli? Wih, dia dapat apa tadi? Lihat produk. Habisnya kristal dark energy. Salah satu item gua ini beli. Lihat produk. Beli. Ini apa nih? Salah satu. Beli. Lihat produk. Beli. Mystical Accessories Chest. Hah? Aksesoris, wah beli. Langsung lihat produk. Gak pakai lama beli. Lihat produk, beli. Lihat produk, beli. Lihat produk, beli. Gila, lihat apa nih? Coba langsung beli ya. Kalau langsung beli bisa nggak? Oh nggak bisa, kita harus memperbaharunya ya. Waduh, gimana nih, kok barangnya kok busuk-busuk gini. Aksesoris chest beli. Yaaay, seger. Awakening beli. Beli. Nggak tahu lah apa yang gua beli. Udah lah, orang kaya bebas. Tinggal 3-4 lagi ya. Aduh, gua nggak tahu lah, beli aja dah. Beli. 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 Loh. Oh, ternyata itu ya, harus cepet-cepetan ya. Tidak bisa lagi digunakan saat ini. Wah. Terlambat ya, harusnya tadi cepet-cepetan ya, buka beli ya harusnya ya. Gila, gua habis masih mikir-mikir sih. Dan kita lihat apa aja produk yang kita dapatkan. Astaga. Oke, mari kita buka satu persatu ya. Di toko ini, kita buka yang paling jelek dulu aja deh. Ancient Gold Coin. Oke, mari kita buka. Pakai sekaligus. Ada berapa nih? Bukan yang ini dong. 11 biji. Oke, kita coba pakai sekaligus. Wah, ini keren. Aku suka nih. Kelamaan ya buat belanjanya ya. Mendapatkan awakening. Waduh, awakening nanti aja ya. Kita jangan buka di sini ya, takut salah buka nanti. Oke. Oke, sekarang kita buka di sini. Pakai sekaligus. Dapat apa nih? 17 12 45. 23 lumayan. Wah, tapi busuk nih. Nah, busuk enggak nih? Pakai sekaligus. Coba lihat.
Iya. Boss Time 900, Ancient Table 1500 dan Dark itu ya. Oke. Ini kah? Oke, kita pakai sekaligus ya. Dapat Chaos Crystal berapa banyak ya? Chaos Crystal hadirlah. Wah, dapat 120 Chaos Crystalnya. Cuman 3 biji loh pakai sekaligus max. Dapat 6. Mantap jiwa. Gila lu, ini hadiah paling keren, gua suka. Oi. Langsung buka semuanya ya. Oke, kita pakai sekaligus, semoga dapat yang bervariasi biar bisa jadi craft jadi merah. Oke, jadi seperti itu ya tadi ya, hadiah-hadiah yang udah didapat ya. Ternyata tangannya kurang cepat ya untuk berbelanja. Semoga teman-teman yang lain sudah beruntung. Kita coba buka di akun yang lainnya, dapat hadiah apa dari Genoveva. Oke. Buset, semua pada dapat gituan. Oke, sudah, langsung aja kita coba cek. Oke, mari kita lihat ya, dapat hadiah apa nih. Ini dia. Kita buka sekaligus, pakai sekaligus, semoga dapat barang bagus. 72.000, gila, banyak banget. Oke, lanjut lagi, kita buka di tempat lain. Ini apa nih? Skillbook, jangan dulu ya, disimpan buat yang lainnya. Oke, pakai sekaligus. Oke. Wow, ini banyak banget ya, 106 dan lain sebagainya. Oke, ini dulu. Oke, pakai sekaligus. Dapat berapa ya? Ini 4. Harusnya dapat 8 sih. Dapat 7. Wah, keren banget. Kita lihat aksesorisnya. 7, langsung kita pakai sekaligus. Wah, keren. Dapat 7 biji. Oke, jadi seperti itu aja ya, hadiah-hadiah yang menarik yang sudah Mr. Try dapatkan. Apakah teman-teman seberuntung Mr. Try atau lebih beruntung lagi? Oke, selamat menikmati ya. Jangan lupa pantengin terus ya toko Genoveva, entah kapan dia akan buka lagi. Yang penting kumpulin C4-nya sebanyak-banyak mungkin. Dan jangan boros-boros ya. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Dadah.